Halo co-friends, pada soal ini kita diberikan data dan kita akan membuat daftar distribusi kelompok untuk data tersebut dan tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari serta menggambar OGIF negatif dan OGIF positifnya. Nah, pertama kita akan membuat datanya ini ke dalam daftar distribusi kelompok terlebih dahulu. Yang mana kita akan membentuk datanya ini ke dalam suatu tabel dan kita sajikan dalam kelas-kelas atau interval-interval. Untuk itu kita perlu mengurutkan terlebih dahulu datanya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Nah, inilah datanya kalau sudah kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Daftar distribusi kelompoknya ini sama saja dengan tabel distribusi frekuensi. Nah, untuk membuat tabel distribusi frekuensi kita akan menggunakan aturan Sturges. Setelah datanya kita urutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, kita cari range-nya atau jangkauannya. Jangkauannya ini kita simbolkan dengan R, yang mana rumus mencari R-nya adalah kita kurangi nilai maksimum dikurang nilai minimum. Yang mana di sini nilai maksimumnya adalah nilai yang terbesar, yaitu 76. Dan nilai minimumnya adalah nilai yang terkecil, yaitu 19. Jadi kita cari R-nya adalah 76 dikurang 19, hasilnya adalah 57. Selanjutnya kita cari banyak kelas atau di sini disimbolkan dengan K. Nah, rumus K-nya menggunakan aturan Sturges adalah 1 ditambah 3,3 dikali log N, dengan N-nya adalah banyak nilainya. Dapat kita hitung di sini banyak nilainya, ini semuanya ada sebanyak 40 nilai, jadi N-nya sama dengan 40. Sehingga K-nya dapat kita peroleh dari 1 ditambah 3,3 dikali log 40 kita cari log 40 menggunakan kalkulator, maka hasilnya adalah 1,6 kalau kita bulatkan menjadi satu angka di belakang koma. Lalu di sini 3,3-nya kita kalikan dengan 1,6, hasilnya adalah 5,28. Jadi 1 ditambah 5,28, hasilnya sama dengan 6,28. Nah, banyak kelas ini harusnya dinyatakan dalam bilangan bulat. Jadi kita bisa bulatkan 6,28 ke satuan terdekat. Yang mana bisa kita ambil berarti 6,28 kita bulatkan ke satuan terdekatnya adalah 6. Langkah selanjutnya, kita cari panjang kelasnya atau kita simbolkan dengan P, yang mana bisa kita peroleh dari jangkauan per banyak kelas atau R per K. Nah, tinggal kita hitung saja berarti P-nya ini sama dengan 57 per 6. Hasilnya ini sama dengan 9,5. Nah, untuk panjang kelasnya, di sini kita juga harus memperoleh P-nya dalam bilangan bulat. Jadi kita bulatkan juga ke satuan terdekatnya yang mana di belakang komanya ini adalah angka 5 berarti kita bulatkannya ke atas. Sedangkan kalau di sini tadi ini 8 kalau kita bulatkan lagi menjadi 6,3 dan 3 di belakang komanya sehingga kurang dari 5 kita bulatkan ke bawah. Jadi kita akan peroleh P-nya ini kita bulatkan ke satuan terdekatnya yaitu 10. Sekarang tinggal kita bentuk saja tabel distribusi frekuensinya. Kita buat tabelnya dengan dua kolom dan di sini dengan 6 baris. Yang mana di sini kita akan punya ada 6 kelas jadi di sini kita siapkan 6 baris. Kemudian untuk kolom yang ini berarti bisa kita tuliskan untuk nilai-nilainya. Kemudian untuk kolom yang sebelahnya ini untuk menunjukkan frekuensinya atau banyaknya nilai tersebut muncul. Nah, untuk kelas yang pertama, batas bawahnya kita ambil saja yang terkecil di nilai-nilai ini, yaitu 19. Jadi di sini dimulai dari 19. Nah, karena di sini kita punya panjang kelasnya adalah 10, berarti di kelasnya ini harus ada 10 nilai. Jadi 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Jadi kelas yang pertama diberikan untuk 19 sampai 28. Selanjutnya berarti dimulai dari 29. Nah, harus ada 10 nilai di kelas ini, berarti kita hitung 29 sampai 38 ada 10 nilai, jadi 29 sampai 38. Kelas selanjutnya berarti 39 yang mana caranya sama seperti sebelumnya, berarti 39 sampai 48. Selanjutnya 49 sampai 58, selanjutnya 59 sampai 68, terakhir 69 sampai 78. Sekarang kita isi frekuensinya, kita hitung untuk nilai 19 sampai 28. Ini ada nilainya ada 19 berarti 1, kemudian 2, 3, 4. Ada 4 nilai sehingga di sini kita tuliskan frekuensinya sebanyak 4 nilai. Lalu 29 sampai 38 di sini kita hitung ada 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ada 7 nilai. Jadi kita tuliskan di sini 7. Kemudian 39 sampai 48 di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Jadi kita tuliskan di sini frekuensinya 13. Lalu untuk 49 sampai 58 ini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Jadi di sini 9. Kemudian 59 sampai 68 1 2 3 4 5. Jadi di sini ada 5. Kemudian terakhir 69 sampai 78 ini ada 1 dan 2. Jadi di sini kita isi 2. Inilah tabel distribusi frekuensinya yang mana ini juga artinya daftar distribusi kelompok dari data yang ada di soal ini. Selanjutnya kita lihat pertanyaan yang kedua. Di sini kita akan membentuk tabel distribusi kumulatif kurang dari dan lebih dari. Untuk frekuensi kumulatif kurang darinya terlebih dahulu kita misalkan FKK adalah frekuensi kumulatif kurang dari. Nah, kita tambahkan satu kolom lagi pada tabelnya ini. Kita peruntukkan kolomnya untuk FKK. Nah, yang di kelas pertama tinggal kita tulis saja ulang frekuensi pada kelas pertama yaitu 4. Kelas selanjutnya kita peroleh dari 4 ditambah dengan 7, berarti sama dengan 11. Jadi, fKK di kelas sebelumnya ditambah frekuensi kelas yang sekarang, kemudian kelas yang selanjutnya lagi berarti 11, frekuensi kumulatif di sebelumnya, dan ditambah frekuensi sekarang adalah 13, jadi sama dengan 24. Kita lanjutkan sampai di kelas terakhir. Maka kita akan peroleh inilah tabel distribusi kumulatif kurang darinya. Selanjutnya, untuk frekuensi kumulatif lebih dari, di sini kita misalkan adalah FKL. Nah, kita tambahkan lagi kolom FKL di sini, yang mana kalau sebelumnya kita mulai dari kelas yang pertama, untuk yang FKL ini kita mulai dari kelas yang terakhir. Kita tuliskan di sini dua. Nah, selanjutnya kita kembali ke kelas sebelumnya berarti 2 ditambah frekuensi yang sekarang yaitu 5. Jadi sama dengan 7. Kita lanjutkan lagi berarti 7 ditambah 9, maka ini sama dengan 16. Kita lanjutkan sampai kelas yang pertama. Kita akan peroleh inilah tabel frekuensi kumulatif lebih darinya. Sekarang kita akan menggambar ogif negatif dan ogif positif. Kita mulai dari ogif negatifnya terlebih dahulu. Di sini kita membutuhkan tabel frekuensi kumulatif lebih dari. Dan kita membutuhkan tepi bawah dari nilainya ini untuk masing-masing kelas. Untuk kita ingat, dalam menentukan tepi bawah di sini rumusnya adalah batas bawah dikurang 0,5 tepi bawahnya kita simbolkan dengan TB, jadi bisa kita tambahkan satu kolom lagi di sini untuk kolom TB-nya. Untuk kita ingat, setiap nilai pada kelasnya ini yang di sebelah kiri, ini adalah batas bawahnya masing-masing kelas. Jadi, TB untuk kelas pertama di sini 19 dikurang 0,5, jadi 18,5. Kelas yang kedua berarti 29 dikurang 0,5 jadi 28,5. Kita lanjutkan sampai kelas yang terakhir. Kita akan peroleh TB-nya masing-masing seperti ini. Nah, selanjutnya tinggal kita gambarkan saja pada bidang Kartesius. Nah, nilai-nilainya ini kita berikan pada sumbu mendatar yang mana diwakili oleh TB-nya masing-masing dan sumbu tegaknya untuk frekuensi kumulatifnya tinggal kita pasangkan saja berarti 18,5 dengan 40. Jadi kita akan punya titiknya di sini. Dan untuk yang lainnya juga sehingga kita akan peroleh titik-titiknya seperti ini. Kita hubungkan titik-titiknya sehingga kita akan peroleh inilah gambar ogif negatifnya. Sekarang untuk ogif positifnya kita memerlukan frekuensi kumulatif kurang dari serta tepi atas dari setiap kelasnya untuk kita ingat yang di setiap kelasnya ini yang di sebelah kanan ini adalah batas atas masing-masing kelasnya jadi tepi atas ini dapat kita peroleh dari batas atas ditambah 0,5 sehingga untuk kelas yang pertama 28,5 kelas yang kedua 38,5 dan kita isi sampai kelas yang terakhir. Sama seperti sebelumnya, kita akan gambarkan pada diagram kartesius untuk sumbu mendatarnya adalah nilai-nilai yang kita punya di sini diwakili oleh TA-nya. Sedangkan untuk sumbu tegaknya ini diberikan untuk frekuensi kumulatif kurang darinya. Kita pasangkan TA-nya dengan FKK-nya sehingga kita akan peroleh titik-titiknya seperti ini. Kemudian kita hubungkan titik-titiknya ini. Maka kita akan peroleh inilah OGIF positifnya. Demikian untuk soal ini dan sampai jumpa di soal berikutnya.